Hai, jadi kali ini aku lagi mau makan siang dengan menu dari ayam anak sultan. Jadi di sini udah ada ayam anak sultan satu paket, terus ada ayam oven madu dan sayur asamnya. Untuk yang seger-segernya aku ada dua jenis minuman. Yang satu es teh susu dan es jeruk susu. Nah, nggak pakai lama, kita langsung cobain aja. Untuk ayam anak sultannya ini, ayamnya digoreng terus dibalur sama bumbunya. Wow, ini ayamnya menggoda banget. Di atasnya tuh udah dibalur dengan sambalnya. Nah, yang ini ayam dada. Wow. Dagingnya super tebal. Wah. Mau? Nah, kayak gini. Wah, tuh. Kita langsung coba aja ya. Bumbunya. Mau? Bumbu yang balur di atas ayam gorengnya ini nggak terlalu pedas. Terus ada manis-manis gurihnya gitu. Terus aroma bumbunya itu wangi banget karena ada campuran daun-daun kemanginya juga. Nah, untuk sayur asamnya, isian dalamnya tuh udah lengkap banget. Ini komplit banget isinya, dalamnya sayur-sayurannya, terus ada potongan jagungnya juga. Wow, kuahnya tuh ada kacangnya juga, dan daun melinjo. Nah, nggak pakai lama, kita langsung coba aja ya. Kita cobain kuahnya dulu ya. Asam pedas manis. Isiannya kuahnya tuh segar banget. Jagung. Enak banget. Nah, yang paling menggoda dari tadi itu ayam oven madunya. Ini yang pahanya. Terus di sini juga ada cocolan sambalnya, sambal cocolannya. Nah, ayamnya kayak gini. Ini asli olesannya juga ada pakai madu. Terus untuk dagingnya itu super empuk banget, kayak ada digepuk gitu biar agak lembut. Wah, ini saking empuknya langsung lepas ya. Langsung cocol aja. Wow. Wah, tuh. Manis tapi pedas. Wah. Tempenya. Tuh, ini ayamnya enak banget loh. Wah.
Dan untuk yang seger-segernya, di sini aku udah ada dua jenis minumannya. Yang satu es teh susu dan es jeruk susu. Es teh susu. Terus es jeruk susu. Untuk es jeruk susunya itu es jeruk murni dicampur dengan susu. Seger banget ya es jeruk susunya. Jadi untuk ayam madunya itu pedes, manis tapi pedes banget serius. Tapi enak loh, bikin lagi banget. Dan untuk ayam sultannya itu bumbu yang dibalurnya itu mantap banget. Dan untuk pedas, level pedasnya nggak over, nggak lebih pedas dari ayam oven madunya. Untuk ayam oven madunya itu pedasnya di cocolannya itu ya. Tapi cocolannya itu yang mantap banget loh. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya atau pengen cobain, bisa langsung cek ke ayam.anaksultan. Langsung pesan menu yang bikin kalian penasaran, mau ayam anak sultan atau ayam oven madu. Untuk aku sih dua-duanya enak banget. Jadi teman-teman mesti cobain ya. Dan ini cocok banget buat kalian yang bikin gathering atau acara. Mereka juga terima cateringan.